menggoyangkan banget. Coba, yeay, Samir comeback. Brother, 1, 2, 3, coy. Bahaya dengan saya Rio. Baik, sesudah kembali kita lihat pada mata kelapa namanya. Dari mana pertanyaan yang sangat menarik. Bro, skorsing bro. Yang diikat rambutnya dekat skorsing, Kak. Bro. Bang, bang. Anda. Ya, baik, sudah kembali kita lihat pada mata lapangan nampaknya daripada KMC yang memimpin satu set. Bergerak kembali nomor punggung 8. Satu coba kita lihat teman terjadi Jason Day. Randy Tamamilau. Satu rempasan kembali mencoba merasuk di posisi terbaik. Lalu satu kanan diberikan namun ternyata bola melenceng keluar. Poin kembali bertambah menjadi 2-0. Zwei. Terbayang bola tajam daripada nomor Bu Adam. Dia di sana luar biasa sebagai pemain daripada MWL, luar biasa sudah Febri mengacak-ngacak tim pondasi lawan dari tadi. Febri lepas 1, 2, 3 angkat tinggi dari Haryono. Mengacak dari Bayram Tua Abad. Siapa di sana kembali Cahit Jaya luar biasa. Sudah kembali kita lihat terjadi satu poin kembali bergeser. Lepas kembali berbahaya dalam ke depan. Cui. Jinak-jinak berfati nampaknya semakin jinak semakin menjadi. Satu poin kembali pemain legendaris berbagai tota Samsul Kohar. Bergerak kembali Bro Irwan Brother. 1, 2, 3 coy. Bahaya dengan gaya mulai itu tentara batu abad. Zakit Jaya kembali mencoba berlangsung di posisi terbaik. Sehingga tekanan cuma diberikan lewat satu akselerasi luar biasa. Lepas kembali, dorong ada Febri angkat tinggi Jason. Bahpun kembali diganjal, kita lihat Randy Tamamilang. Dodi Pondasi, Ning Nang Dodi Haryono. Luar biasa, luar biasa, penampilan sangat menarik. Sebagai pemain Proliga yang sering mangkal di layar televisi, namun hari ini berjibaku di hadapan semua. Lepas kembali Febri angkat tinggi Jason. Serve pada bos Randy Tamamilang. Sebulan prestasi diraih daripada saudara pemain timnas muda Indonesia. Bergelut kembali kita lihat apa yang terjadi. Bergerak kembali nomor 23 daripada MWL. Bang, baik saudara. 1, 2, 3. Kita lihat apa yang terjadi nampaknya pada tiga saat. Dua satu angkat tinggi satu poin. 5-6. Randy Tamamilang lepas kembali dengan jersinya MWL. Berbahaya loncat 1-2 ternyata terpelosok dan satu poin gratis. 7-5. Satu kembali kita lihat apa yang terjadi untuk menguasai risip atau defend lawan. Kita lihat dengan campingnya Ibang tidak goyang. Ribet Febri. Satu kembali luar biasa menggoyangkan daripada Sulawesi nomor Bung Adam. Febri ini membombardir bagaimana sebagai Algojo. Luar biasa depan belakang kanan kiri. Lepa dengan resip yang cukup tenang atau di yang cukup menarik. Rebut di udara Jason Nathanael bersama nomor punggung 3. Siapa di sana kalau bukan sudah Antok namanya. Sudah poin kembali 6-8 kembali berkecolak daripada nomor 4. Lepas kembali berbahaya 1, 2, 3. Bulan melontar daripada nomor punggung 2. Siapa di sana kalau bukan sudah Rama Aipama. 1 poin sem. Baik kembali kita lihat kon. Konsentrasi bergerak kembali mencoba terobosan terbalu lewat satu pendasi coy. Lewat jumping vertical. Febri si bocah asal kota Kembang Bandung dengan leading kembali menjadi poin 10-6. Mengingat di mana pertandingan tadi MWL tertinggal 2 set namun bangkit daripada keterpurukan sehingga menang 2 sama dan long set menang oleh MWL. Kita saksikan saja
di pertandingan ini karena dari disantongi satu set oleh rekan-rekan dari KM saya, baik KM Jaya, konsentrasi emas Bram. Kita lihat apa yang terjadi pertandingan saat 5-1 keuntungan kembali mencoba merasa di posisi terbaik. Yoi, satu pondasi, coy. Kepuasan tajam ternyata malah tidak sampai sini. Satu poin kembali bergeser. 7-10. Jason Dapanayo Kilanta bergerak kembali konsentrasi. Dengan resip yang cukup tenang, Doni Haryono tidak goyang dikempur oleh Jason. Baik, kembali ke 11-7 konsentrasi pernah tiga saat. Di mana berjibaku daripada nomor 8. Satu imbang sang libero anti gecal. Si Febri dari tadi membombardir, memborak-barik serangan dari manapun. Dia tidak tangguh kembali daripada asal kota Kembang Bandung, kembali dengan postur tubuh yang sangat luar biasa. Hey. 12-8. Bergerak kembali si bocah nomor punggung 2. Rama, sedikit sentuhan kembali bagi oleh Ibang. Yoi! Randy Orang. Randy Tamamilang. Konsentrasi pemain yang satu ini, bocah yang baru keluar dari SMA, nampaknya itu lepasan tajam kembali menjadi poin. 13-8. Lepas berbahaya. Dorong. Coba Jason, apa yang terjadi? Sedikit sentuhan daripada Brother Irwan. Mereka nyatuh kita lewat terjadi bersama Chef Indra di Jakarta Pertamina pertama. Lepas kembali. Yes. Tentuhan tajam daripada nomor 4. KM Jaya. Sakit Jaya luar biasa kembali mencoba merasuk di posisi terbaik. Sebagai pemain yang sudah malang melintang di dunia bola voli Indonesia. Konsentrasi. Tolong diserahkan hilaf. Yang mengambil gambar, print Anda dimatikan. Samsul Kohar namanya. Pemain yang satu ini luar biasa berjibaku, sering merumput dari semenjak saya duduk di bangku SD. Namun hari ini kembali menggoyangkan banget. Itu yang dinamakan speak haram jadah diperlihatkan. Terang lewat satu pondasi kita memihak. Sah dibayar kontan. 11-15 bergerak kembali sebuah cal luar biasa. Yes, pondasi baru lewat satu resip itu menarik. Si Doni Haryono. Walaupun kembali kita lihat apa yang terjadi. Doni Haryono bergerak mundur ke belakang nomor 9. Konsentrasi. Timang-timang. Dengan resip atau tipen yang cukup tenang. Lebih sudah imbang ayah. Yes. Poin 12-16. Mampun. Luar biasa pemain yang satu ini mampun. Sebagai pemain timnas untuk Rial Keluatun. Satu poin kembali bergeser menjadi 17-12. 17-12. Kebasan tajam kembali mencoba meroket lewat Randy Tamamila. Bahaya Jason. Jebolan dari Perpasun dan Bandung. Konsentrasi luar biasa si bocah yang sangat menarik. Lewat satu akselerasi Jakarta Pertamina pertama. Yes, konsentrasi semi baik. Ini tempatan bagaimana asuk. 18-13. Kembali nomor 8 bergerak menuju ke belakang sudah Eki Ramdhani Lestaluhu. Lagi-lagi angkat tinggi imbang. Jason Dewey. Sedikit sentuhan kembali dia. Yes. Zalkit 19-13. Bagaimana ini MWL? Akankah mengulangi sejarah tentang pertandingan di match pertama? Anda tertinggal 2 set namun berakhir comeback. Brother Irwan luar biasa.
Ini yang memborak-barik lini pertahanan nih, bergerak mundur ke belakang. Kalau di Persib ini Haryono nih, bergerak. Fabrik, cukup cepet. Lepas kembali Doni Haryono, tidak dikolong. Sedikit luar biasa si bocah mangprang. Satu poin kembali kita lihat apa terjadi. Dengan poin kembali bergeser. 24 belah. Lepas Zina Milawa. Coba. Yeay. Samsul Koharan namanya. Bergerak kembali kita lihat apa terjadi dengan gaya rambut. Maksimal. Berat dan Irwan. Sedikit sentuhan kembali coba resip sang lawan. Cek. Jaket. Sedikit dan apa terjadi. Doni. Kita lihat. Geser. Semi back Samsul Kohar. Dari belakang kembali luar biasa pemain legendaris berbagai kota. Aceh, Lampung, Kalimantan, Afrika juga pernah main. 16-20, Yos, kon. Konsentrasi namanya kembali kita lihat. Jenny Haryono. Sedikit sentuhan kita lihat apa terjadi. Mohon maaf, ini mobil. E1495 VX. Yang kedua, E1684 VA. Siap 1350 VK. Pindahin wayangnya. Ya, kembali kita lihat pandang mata ke lapangan. Nampaknya ditarik mundur keluar sebagai yang mengatur ritme dan masuk. Setter andalan dari MWL, Iwan. Lama tak jumpa Wan. Ih, masih ada lirikan manja di barisan Iwan. Luar biasa kembali lama tak jumpa, namun kembali mencoba merasuk di posisi terbaik. 23-16, bagaimana MWL? Bos Adeng, anak asuh Ando kembali tercecer. Sika John, pukulan meroket dari personel Mahbud. Luar biasa namanya kembali. Angkat tangan Anda Mahbud. Kita lihat dengan jeli. Untuk kembali jari-jarinya mengenai Iyalele. Idola kaum hawa Doni Haryono namanya. 24-17 kembali mencoba merasuk. 1-2-3. Apa yang terjadi? Kilin. Yes. Dua puluh lima tujuh belas. Berjibaku. Silakan kepada para penonton yang memiliki plat nomor E1.